Kalau ke Komisi C di periode saya, sekali langsung kami tanggapi di tahun 2020 kemarin. Nah, itu enggak salah tower yang berdiri mulai tahun 2013 enggak salah itu. Di salah satu dokumen yang dibawa oleh Pak Lurah sama Dinas Perizinan enggak salah, itu ada persetujuan warga terdaftar tanda tangan, tertulis tanda tangan. Sehingga kemudian Pak Lurah memberikan keberani memberikan rekomendasi untuk lanjut proses sampai pada perizinan.